yang ini aling aling gimana lagi sih yang mancing kita ada juga Bundes Sinamula, ada pernah Haji Rusmano calon poli ini gak di mana apa kira ada poli halo ada baca play ada juga calon anggota dewan ada juga Ibu Karina calon anggota dewan DPR ada Bang Dari unit Karang Mulia
Baiklah, ini tim Ipik berada di sebelah selatan lapangan pertandingan dengan mengenakan kostum hijau muda kombinasi putih. Sementara tim dari Kacet berada di sebelah utara lapangan pertandingan mengenakan kostum hijau dengan kombinasi nomor berwarna putih. Baiklah, kedua tim sudah memasuki lapangan dan menempati posisinya masing-masing. Siapakah kita nantikan servis yang pertama akan mengambil tim dari Kacang ataupun dari tim ini. Baiklah hadirin sekalian, rupanya set yang pertama diambil dari tim Ipik nomor punggung tiga. Rupanya ada saudara Aris kiri, kali ini akan melakukan servis. Aris persiapan melakukan servis, lakukan sudah diterima oleh Oman. Umpan kepada Mucur, Mucur masuk, ternyata ada net kali ini dari pemain Kacet. Poin pertama untuk Ipik, 1-0. Kali ini kembali ada Haris kali ini. Lakukan sudah diterima oleh Muri, diangkat oleh Oman, dicemes Rio. Keras dan tajam, masih dapat kembalikan kembali. Ada Oman kembali, ada Mucur. Baik, cemes terjadi salah paham sehingga direbut saja oleh pemain Ipik. Saudara Ipik ini, poin kembali untuk Ipik, 2-0. Kali ini ada Haris. Lakukan servis sudah diterima oleh Oman. Ada Mucur di situ, diangkat Pai Kui. Berhasil dari Netflix smash dari Pai. Pindah poin untuk Kacang, 1-2. Pai nomor berhutang 4 dari Kacang bersiap melakukan servis. Pai lakukan sudah diterima oleh Petul, diangkat oleh Casra. Di cemas Dono, gagal menyeberangi net cemas dari Dono ini. Poin kembali untuk Kacang, 2-2. Hei kembali, Pai kembali dari Kacet, lakukan servis. Lakukan sudah diterima oleh pemain Ipik, diangkat oleh Casra, dicemes Dono. Keras kali ini cemasan Dono ini, dapat melewati blocker dari pemain Kacet. Tidak boleh untuk Ipik, 3-2 kali ini. Ipik dari Ipik bersiap lakukan servis. Lakukan sudah diterima, memanjang kali ini servis dari pemain Ipik, pindah poin untuk Kacet, 3-3. Ada Mucur kali ini dari Kacet bersiap melakukan servis. Mucur lakukan sudah diterima oleh Ipik, diangkat oleh Casra, dicentang oleh Kolor Bungkipan. Berhasil kali ini cemasan dari saudara Capram ini, pindah poin untuk Ipik, 4-3 kali ini. Ada Wolok kali ini dari pemain Ipik. Lakukan sudah diterima oleh Lebon, diangkat oleh Renapi, dicemes Oman, masih dikembalikan. Ada mau kembali sini, diangkat oleh Rebono, dicemes Dono, masih ada Lebon sini, kembali Renapi. Rio cemas, keras kali ini cemas sendiri. Rio memang berbicara, hampat sama. Kini nomor punggung dari Kacet, satu servis rupanya saudara Rio akan melakukan servis. Lakukan sudah, gagal kali ini jump shot dari saudara Rio, tidak perlu begitu. 5-4 Dono kali ini dari Ipik. Dono lakukan sudah diterima oleh Muli, diangkat oleh Ranabi, dicetak sebagai tajam dan keras, namun keluar kali ini kemasan dari Wahan. Poin kembali untuk Ipik, 6-4. Dono kembali lakukan servis. Dono lakukan sudah diangkat oleh Muli, ada Ranabi di situ, dicetak sebagai tajam kali ini kemasan dari Wahan. Pindah poin untuk Kacet, 5-6. Kini pemain Kacet Irawan nomor punggung 9 bersiap lakukan jumping servis rupanya. Lakukan sudah, kembali jumping servis dari pemain Kacet ini, kedua kalinya gagal, menambah poin untuk Ipik. Lakukan sudah diterima oleh Muli, ada nomor punggung cemas Rio, kaget masih dapat kembali oleh pemilu di arah nomor 3, di cemas oleh Dono, ada Muli kembali, ada Wocor kembali, Muli cemas aman. Ternyata berhasil di cacar oleh pemain itu, poin kembali untuk itu, 8-5. Technical team out yang pertama, di set yang pertama kedudukan 8-5 untuk Ipik.
kembali ke arena pertandingan. Sementara itu saudara, ada Caprang dari Upik bersiap melakukan servis. Caprang lakukan sudah diterima oleh Mui, diangkat oleh Ronapi. Ui smash Pai, tajam kali ini quick smash dari Pai. Poin kembali, pindah poin untuk tajam. 6-8. Ada nomor 6 Oman kali ini dari Kacap bersiap-siap melakukan jumping service rupanya. Oman lakukan sudah diangkat oleh libero saudara saudara. Ada Casra di situ. Ui smash di situ. Oh, gagal disentuh oleh nomor 3 saudara Aris kali ini. Kembali menambah poin untuk Kacat 7-8. Kali ini ada Omar kembali jumping service rupanya. Masih ada Solo di situ, diangkat oleh Bedul, diselamatkan oleh Bedul cemas keras. Masih ada Rio di situ, diangkat oleh Pai. Lomba cemas tajam masih dapat kembalian. Oh, ternyata melakukan net kali ini pemain dari Ipik. Kembali poin untuk Kacat 8-8. Ini kembali Oman jumping service rupanya. Lakukan sudah masih dapat. Oh, gagal dikembalikan oleh pemain Ipik saudara Kedul ini. Kembali poin untuk Kacat 9-8. Kembali nomor 6 dari Kacat kembali akan melakukan jumping service rupanya. Bersiap-siap Oman jumping service lakukan sudah. Panjang kali ini jumping service dari saudara Oman, pindah poin untuk Ipik 9-7. Betul kali ini lakukan sudah diterima oleh panjang kali ini service dari Betul, pindah poin untuk Kacat 10-9. Kini nomor 5 ada saudara Lebon kali ini nomor 5 bersiap jumping service rupanya. Lagi sudah pada sama di situ, diangkat oleh Casra, diselamatkan oleh Aris. Ada Mui di situ, diangkat oleh Mucu. Pai kuih cemas tajam dan keras kali ini kuih cemas dari Pai. Kembali menambah poin untuk Kacat 11-9. Ada Lebon kali ini jumping service rupanya. Lagi sudah diterima oleh ada Betul, diangkat oleh Casra, diselamatkan Aris. Masih ada pemain Mui di situ, diangkat oleh Mucu. Kembali Rio, tajam dan keras kali ini cemasan dari pemain Kacat Rio. Poin kembali 12-9. Kembali nomor 5 ada Lebon akan melakukan jumping servisnya. Lebon lakukan sudah, masih ada pemain ada bola juga diangkat dari Kacat. Aris cemas. Berpanjang kali ini cemasan dari pemain Ipik. Kembali menambah poin untuk Kacat 13-9. Tim out dari tim Ipik di set yang pertama ini. Kembali ke arena pertandingan. Bersiap-siap kembali nomor 5 ada Lebon kali ini jumping service rupanya. Lebon lakukan sudah diterima oleh gagal dikembalikan oleh libero dari Ipik ini. Menambah poin kembali untuk Kacat 14-9. Kembali gini Lebon dari Kacat akan bersiap-siap melakukan servis dan lakukan sudah diterima oleh pemain Ipik. Ada angkat Carsa dicemaskan oleh Aris. Ada Anul di situ, ada kembali Pai diselamatkan oleh Rio. Kembali gini ada Bedung membawa serangan. Ada Carsa dicemas Aris. Masih ada Oman di situ, ada Ngucur di situ. Quick smash Pai dan tajam dan keras kali ini quick smash dari saudara Pai ini. Kembali menambah poin untuk Kacat 15-9. Kembali Lebon jumping service rupanya. Lebon sudah diterima oleh saudara Solo, diangkat oleh Casra, dicemas Aris. Tajam dan masuk kali ini cemasan dari pemain Ipik ini saudara Aris. Pindah poin untuk Ipik 10-15. Aris kali ini lakukan sudah diterima oleh Oman, diangkat oleh Mucur, dicemas Rio. Selamatkan saja ada Casra di situ, diselamatkan oleh Casra. Ada Wawi, ada Mucur di situ, dicemas Rio. Tajam dan keras namun rawan keluar kali ini. Cemas yang menghiburkan tajam ini dari pemain Kacat Rio ini berhasil. Poin Ipik kembali diterima oleh Mui. Ada Ucur di sini, diangkat oleh Pai. Ui cemas berhasil kali ini bola-bola potong dan bola-bola pendek dari tim Kacat berhasil mengelabui blocking-blocking dari pemain Ipik. Poin untuk Kacat 16-11. Dan tinggal tim out yang kedua di set yang pertama ini. Sementara sebentar ya, maju tim 5. YouTube paling itu. Iya. Itu barang apa, Dok?
dari beberapa pertandingan ini saing dari kata yang sudah diterima oleh Putih diangkat oleh Kasra dicetus semua keras bisa dikali di situ kembali Putih kini ada Pak kembali dari Kacep bersiap akan melakukan servis rupanya lagu juga diterima oleh Sono ada Casra Juce diangkat disambut oleh Ipin berhasil disambut oleh Ipin 3 poin untuk Ipin 12-17 kini ada Ipin dari Ipin bersiap-siap melakukan servis lakukan sudah diterima oleh Logan diangkat oleh Irawan dicemas Rio keras namun keluar dari jelasan dari pemain Kacau poin kembali untuk Ipin 13-17 kembali kini Ipin lakukan sudah diterima oleh Rimbola diangkat oleh Ranabi diangkat terjadi langgaran pemain Kacau maka poin kembali untuk Ipin 14-17 kembali Ipin kali ini Ipin lakukan servis lakukan sudah diterima oleh Lebon diangkat oleh Mucir dicemas oleh Rio Inaban ada dengar di situ diangkat Capang keluar cemasan dari Capang ini pindah poin untuk Kacau 17-14 kini poser dari Kacau Mucir kali ini bersiap lakukan servis lakukan sudah diterima oleh Aris diangkat oleh Casra Kelo tegas tajam dan keras kali cemasan dari Kelo poin pindah poin untuk Ipin 15-18 kini ada Casra dari Ipin bersiap lakukan sudah diterima oleh Lebon diangkat oleh Ronaldi bicara Rio tajam dan keras kali cemasan dari nomor 7 Rio ini berhasil pindah poin Kacau 19-15 kini Rio nomor 7 bersiap jumping service rupanya lalu juga keras datang dua ada seorang di cukup diangkat oleh Casra dicengas pedul gagal kali jelasan dari saudara pedul ini poin kembali untuk Kacau 20-15 kembali ada nomor 7 saudara Rio rupanya dari Kacau jumping service rupanya lalu juga hasil kali ini tidak dapat dikukur oleh para pemain Ipin poin kembali untuk Kacau 21-15 kembali nomor 7 ada Rio akan bersiap melakukan jumping service lakukan sudah berhasil dan gagal dikukur oleh pemain Ipin kembali menawar poin untuk Kacau 22-15 jumping service yang saat keras kali ini dilakukan oleh pemain Kacau nomor 7 Rio kali ini bersiap jumping service rupanya lagu yang sudah keras datang bola ada Sono kali ini di umpan oleh Casra cemas dan keras berhasil kan ini menembus blocking dari pemain Kacau pindah poin untuk itu kembali gini ada Dono dari Ipik bersiap lakukan servis lagu gak sudah diterima oleh pemain Kacau diangkat oleh Mucur pelanggaran kali ini masih bola belum memasuki arena pertandingan jadi pelanggaran baik kembali ke Kacau 23-16 gini ada Irawan cabut-cabut serupanya diangkat oleh Dono diangkat oleh Casra dicemas oleh Capang berhasil kali ini dicemas oleh Capang pindah poin untuk Ipik 17-23 kali ini cat kurang dari Ipik bersiap akan melakukan servis lalu juga diterima oleh Mui diangkat oleh Mucur dicapai Soman tajam dan keras kali ini berhasil melakukan variasi serangan yang mengocok blocking dari pemain Ipik game point kini untuk Kacau 24-17 Oman kali ini jumping servis rupanya lakukan juga panjang dan jauh kali ini pindah poin untuk Ipik 18-24 kini ada Pedul jumping servis rupanya Pak Bro di trade cedol. Biasa single lag no. Pedul jumping service rupanya. Lagnya sudah diterima oleh Mui. Diangkat oleh Mucur. Terjadi salah paham kali ini. Poin kembali untuk Ipik 19-24. Masih gimpel di kata. Pedul lagnya sudah diterima oleh Mui. Diangkat oleh Mucur. Dicemas oleh Oman. Memanjang kali ini cemasan dari Oman. Kembali menambah poin untuk Ipik 20-24
kembali Bendul, jatuh servis rupanya Bendul, lalu sudah kembali mengecek para pemain itu kembali menambah poin 21-24. Kick out kali ini diminta oleh pemain official dari Kacep ini. Skor sementara adalah 24-21. Skor sementara kali ini Hipik perlahan-lahan mengejar ketertinggalan dari tim Kacep. Skor 21-24. Kembali ada Bedu, rupanya akan bersiap jatuh servis rumah. Lagi juga diterima oleh saudara ini akan terhadap Lebih Cukres berhasil kali ini dan mengubahi perlawanan di set yang pertama ini dengan skor 25-21. Ini terjadi perpindahan tempat pertandingan untuk Ipik berada di sebelah utara lapangan pertandingan dan Kacep berada di sebelah selatan lapangan pertandingan. Sementara pertandingan selanjutnya setelah permainan Kacep melawan Ipik ini akan ada pertandingan selanjutnya yaitu Ipik dari Kapitu berhadapan dengan tim dari Putra Segera. Sekali lagi setelah pertandingan ini akan ada pertandingan Info Cup dari Kapitu melawan tim Putra Segera. 1-0. Kembali Lobon, jumping service akan dilakukan Lobon. Lobon sudah diterima oleh saudara Arif, diangkat oleh Kasra, dicemas bola, memanjakan yang cemasan dari bola, pun kembali untuk tim Kacep. 2-0 kali ini. Kembali ada nomor punggung 5, ada Lobon kali ini, jumping service rupanya. Lobon sudah diterima oleh saudara Caprang, diangkat oleh dicemas Dona, tipis saja ada Renami itu, dicemas oleh Dona, kembali ada Lobon diumpah, dicemas dengan Rio, menyambung kali cemasan dari Rio ini walaupun keras namun tidak memasuki garis pindahan untuk Ipik. 1-2 kini Ipik lakukan sudah diterima oleh saudara Ipik, disendek saja oleh saudara Capra, poin kembali untuk Ipik 2-1. Kembali pemain Ipik nomor punggung ada Ipik, lakukan sudah diterima oleh Omat, diangkat oleh orang Ipik Tai dulu, Kacep kembali menunggu sukses dari Tai berhasil pindahan kembali ini untuk Kacep 3-2. 3-2, baik kali ini, nomor pun empat, lakukan servis, lakukan juga, diterima oleh saudara Arif, diangkat oleh Kasra, cemas bola, tertajam, masih ada orang habis ini, diangkat oleh Pak Iw, diselamatkan oleh Rio, ada bola kembali, diangkat oleh Kasra, dicemas, Kaprang, masuk kali ini, blok yang dari pemain Kacep, kembali menambah poin, 4-2. Kembali kini, ada nomor punggung 4, Pak Iw, dari Kacep, lakukan servis sudah diterima oleh saudara Ipin, diangkat oleh Kasra, dicemas Capra, keras dapat dikembalikan, kembali oleh Cepas, ada Aris di situ, diangkat oleh Kasra, dicemas Beno, keras masih ada lembut di situ, dikejar, masih ada disalah oleh yang lama, dicemas Rio, keras dan tajam kali ini cemasan dari Rio ini, kembali untuk Kacep, 5-2. Sebes keras dan sebes tajam dari nomor punggung 7 ini berhasil mengubah poin-poin untuk Kacep. Kembali ini Rio, lakukan sudah diterima oleh Aris, diangkat oleh Kasra, dicemas Dona, keras, namun masih menyambung ke lapangan pertandingan, kembali menambah poin untuk Kacep. 6-2. 6-2 kali ini, kembali nomor punggung 4 Pak I bersiap lakukan servis, lakukan sudah diterima oleh Caprang, diangkat oleh Kasra, dicemas oleh Caprang, gagal dikembang oleh pemain Kacep, bunda poin kali ini untuk Ipik 3-6. Ini ada Rewet dari Ipik, lakukan servis sudah diterima oleh saudara Omar, ada Rewet di situ, diangkat Rio, keras datangnya Rio, berhasil kembali Rio menambah poin untuk tim Kacep, bunda poin 7-3. Ini ada Renati dari Kacep, lakukan sudah diterima oleh Ipin, diangkat oleh Kasra, gagal di cemas oleh saudara Oman, pindah poin untuk Ipik 4-7 kali ini.
Ini ada Deno, pemain IFIK bersiap. Lakukan sudah diterima oleh Wih, diangkat oleh Ranabi. Cepul cemas yang sangat tajam dari nomor 9. Hirawan ini dari Kasar. Dan tim out yang pertama, teknikal tim out yang pertama dari set yang kedua ini. Sekali lagi pertandingan selanjutnya yaitu antara tim IFIK dari Kapitu akan menghadapi lawannya yaitu Putra Seberang. Kembali ke lapangan pertandingan, ini dia Rio nomor 7 dari Kacep ini bersiap jumping servis rupanya. Lagu yang sudah diterima oleh saudara Dono, ada Casra di situ, di Ahmad Aris tutup saja, masih dapat kembalikan, ada umpan-umpan ke sudah, lagu keras, berhasil dari kemasan dari Lebar, berhasil dipendung oleh pemain Ibu, kembali ini pindah poin untuk Ibu, 5-8. Ini nomor 8 ada Caprang dari IFIK bersiap. Lakukan sudah diterima oleh Mui, diangkat oleh Mucur. Mucur diserahkan keras dan tajam kali ini kulit semas dari Lebar ini, kembali pindah poin untuk Kacap. 9-5 Irawan nomor 9 dari Kacap. Jumping service rupanya, lakukan sudah. Oh, masih kali ini kontrol yang kurang sempurna dari pemain IFIK dan kembali untuk Kacap. 10-5 nomor 9 dari segera ini lagu sudah terima oleh libero atas sana diurutkan dari Casra di Cemes Aris tajam dan keras namun keluar dari Cemes dari pemain Ibu kembali poin untuk Kacap 11-5 kembali ini Irawan dari Kacap jumping service rupanya lagu sudah memanjang kali ini jumping service dari Irawan pindah poin untuk Ibu 6-11 ini betul jumping service rupanya lagu sudah diterima oleh Adario diangkat oleh Mucur baik sebelas oleh Oman masih ada Casra Jite diangkat kembali oleh Ebe diangkat oleh Ebe gagal kali ini baik sebelas dari Pai poin kembali untuk Ibu 7-11 ini ada kembali betul lakukan service sudah diterima oleh Adario diangkat oleh Ebe berhasil kan ini kuk semas baru 3 meter dari saudara Rio kembali menambah poin untuk Kacap kuk semas Payu berhasil kan ini kuk semas dari Payu dan kembali untuk Kacap 13-7 kali ini Oman kembali jumping service rumahnya lego sudah diterima oleh Pedul diangkat oleh Casra di cemas Aris tajam dan keras kali kemasan dari pemain Ibu kembali pindah poin 8-13 ada Aris rupanya servis sudah dilakukan diterima oleh Mui diangkat oleh Mucur di cemas Wabang tunggu saja masih ada Aris juga ada Renati kembali di cemas oleh Pak Ayo berhasil kali ini disontak oleh saudara Dono dan kembali untuk Mucur 9-13 ada nomor 3 dari IFIK bersiap lakukan servis yaitu Aris lakukan sudah diterima oleh Mui diangkat oleh Mucur bisa masuk Rio berhasil kali ini cuma 3 meter dari Rio kembali menambah poin untuk tim Kacap 14 ini nomor punggung 5 akan baru Lobon kali ini akan melakukan servis Lobon jumping servis rupanya Lobon sudah diangkat oleh Arif diumpan oleh Casra di cemas Dono tajam dan keras namun berhasil dipendung oleh saudara Muri saudara Pak I kali ini dan kembali untuk Kacap Lobon sudah ada Lobon situ kembali diterima oleh Ribera diangkat oleh Casra di cemas Dono lagi tajam kali ini berhasil dan ini untuk efek 10-15 ada Ipin kali ini dari tim Kacap tim Ipin lapan sudah terima oleh Roman diangkat oleh Ronabu bisa mas dulu ada yang keras masih ada Aris juga diangkat oleh Casa cepat Caprang namun keluar kali ini cuma sang dari teman Ipin kembali menambah poin untuk Kacap 16-10 Wisku, terbaik. Terbakar. Kembali ke arena pertandingan.
Pak ini nomor 10 diterima oleh Bedu diangkat oleh Cakra di tengah bola dengan kemasan dari orang ini tidak boleh berguna 11-16 ini ada kasaran di kosong dari ini nomor sudah diterima oleh panjang dari ini servis dari kasaran ini kembali tidak boleh berguna 17-16 muncul dari ini nomor sudah diterima oleh Arif diangkat oleh Cakra mencoba oleh Bedu kurang apa
mengalahkan Putra segera dari warga bola. Kebakar, kayaknya mau menang, hidup ke. Kebakar apa, belor? Ya, belor.